Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Evimars. Nah, di video kali ini aku bakalan membongkar game lagi dan yang kita bongkar yaitu game Garten of Banban. Waduh, game ini sangat terkenal di kalangan para bocil, guys. Pasti kalian udah tahu deh sama game yang satu ini, ya kan? Ya kan? Ya kan? Oke, di sini kita bakalan langsung aja bongkar gamenya, guys. Oke, langsung aja make mode pre-cam. Oke, udah enable kamera dan ya bisa kita lihat di sini kayak sebuah ruangan, tapi kalau bisa kita lihat di sini itu temboknya kayak kepotong gitu, guys. Dan di sini ada beberapa foto-foto, guys. Nah, ini namanya Banban. Ini namanya siapa ini? Ban Balena. Terus ini namanya Jumbo Josh. Di sini gak tahu, guys. Soalnya aku belum pernah main game ini di sini. Gua juga jujur aja pertama kali main game Banban, cuy. Gua gak tahu, guys. Kalau ada yang tahu coba komen, guys. Ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Terus ini si burung ini siapa namanya, guys? Aku cuma tahu yang bertiga ini nih, Banban, Ban Balena dan Jumbo Josh. Oke, guys, di sini kita bakalan coba explore dulu, cuy. Kita bakalan coba tambahin cahaya. Oke, ternyata di belakangnya seperti ini aja, teman-teman. Dan ya, kalau kita kesini, wow. Wait. Kita copy ya. Ternyata di sini sangat lu. Oh, enggak deh. Oke, ternyata di balik layarnya kita kayak gini, guys. Tuh. Ternyata kayak gini, cuy. Di balik menu game Banban. Oke, bawahnya nggak ada apa-apa. Kalau ini nggak ada apa-apa, langsung aja kita masuk ke gamenya aja ya, guys ya. Oke. Sepertinya ini udah gak ada apa-apa deh. Oh, bentar-bentar, kita coba ke atas dulu. Dan ternyata di atasnya juga cuma kayak gini doang. Oke, langsung aja kita new game, cuy. Oke, guys, nah sekarang kita sudah berada di dalam game Garten of Banban. Tadi kebetulan aku sempat main ya, cuma ngebuka-ngebuka pintunya doang, tapi belum sampai ke sana. Di sini kita coba ke sini dulu, guys. Kita masukin kartu biru. Oh, ngerti. Oke, ini kebuka. Wow, ada burung. Oke, guys, kita bakalan coba masuk ke mode free cam lagi, cuy. Nah, bisa kalian lihat. Dan ternyata karakter kita seperti di game-game pada umumnya, karakter kita transparan, guys. Nah, bisa kalian lihat ya. Terus di sini kita bakalan explore. Nah, ini drone kita. Terus kita bakalan explore juga keluar nanti, tapi kita bakalan coba lihat dulu apa sih yang ada di dalam perut burung ini, guys. Wow. Ternyata kayak gini, guys. Tuh. Ada matanya, serem banget, coy. Ternyata mata si burung ini kayak gini, guys. Waduh, guys, ini burung ini namanya siapa? Coba komen di bawah ya. Bagi yang tahu ini siapa namanya tuh, cuy. Oh, serem banget. Oke, kita lanjut. Kita bakalan coba lihat-lihat dulu ya, guys ya. Kita ke atas nih, apa nih? Oke, ini lampu. Kita bakalan coba lihat dalam pohon, gak ada apa-apa. Kita coba ke prosotan ya, cuy ya. Oke, guys. Ternyata prosotannya kayak gini. Oke, ini kayak di kolam renang gitu, cuy. Kita bakalan coba ke sana. Nah, kita bakalan coba ke kolong meja, cuy. Waduh. Oke, ini ruangan apa? Wow, kita menemukan. What? Guys. Kok ada burung itu di sini, guys? Guys, ini kita menemukan easter egg kah? Guys, kita menemukan easter egg kah? Ternyata di luar map game Garten of Banban, ada sesosok burung berwarna pinky dan dia menatap ke arah bangunan yang kita tempati itu. Nggak tahu itu taman kanak-kanak atau apa, dia menatap ke sana. Dan di sini matanya terlihat berwarna putih kepingpingan. Dan di sini di paruhnya ini ada telapak tangan berwarna ungu. Kita hitung jarinya. 1 2 3 4 5. Oke, manusia kayaknya itu, jari manusia. Dan bisa kita lihat ini dalam tubuhnya kayak gini. Tuh ada apa nih, guys? Oh, ini ada kayak jambulnya gitu, guys. Oke, ternyata di luar map game Garten of Banban ternyata ada apa tuh, guys?
guys, kita menemukan tempat rahasia lagi. Kita bakalan coba pakai lampu supaya terang, guys. Kita bakalan coba pakai lampu supaya terang. Di sini kita bakalan coba pasang lampu. Oke. Ternyata kayak gini. What? What? Guys, ini burung apa, guys? Loh, 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 loh. Guys, seperti yang kita tahu, burung di game Garden of Banban berwarna pinky dan ada aksen ungunya. Ternyata ada juga burung berwarna biru toska dengan berpadu warna merah dan ada telapak tangan di badannya atau di sayapnya. Kita bakalan coba pakai cahaya lagi ke sini. Kita bakalan coba taruh lagi. Kita coba bakalan taruh lagi cahaya. Dan apakah yang terjadi? Oke, ternyata di sini di luar map hanya ada dua burung dan tadi di sana itu ada tempat apa tuh, guys? Gak tahu. Ntar kita bakalan coba di sini dulu. Oke, cuy. Kita baru main juga sudah menemukan dua rahasia di luar map ini dan ternyata ada juga di atas ini, guys. Ternyata banyak burung yang tersimpan di game Garden of Banban ini, cuy. Oke. Kita menemukan easter egg yang pertama. Kita menemukan lantai catur dengan ditempati dua burung aneh. Yang pertama burung normal yang kita temui tadi berwarna pinky dan berwarna toska yang satunya. Di atasnya ternyata ada burung. Burungnya banyak, coy. Wow, 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 wow. What? White, white. Kenapa banyak burung kayak gini di sini, guys? Ini burung apa, ayam dah? Oke, ternyata gua gak bisa tambahin lampu. Sini gua gak bisa tambahin lampu, bentar. Tar, kita tambahin lampu di sini aja ya. Oke. Ini gua udah tambahin lampu. Is, coba gua tambahin lampu lagi di sini. Ini apa, cuy? Oke, cuy, ternyata di atas sini ada sebuah telur, guys. Di atas map game Garden of Banban. Ini sebuah telur. Yang mungkin telur itu nanti dipakai buat yang ini, guys. Gua tahu nih. Yang nanti apa sih, kita kan suruh ngegerakin apa gitu terus si telurnya muncul di sini kan. Mungkin telur yang ini, guys, yang dipakai nanti buat itu. Tapi kenapa ini objek burungnya ditempatin di atas kayak gini, coy? Oke, bisa kalian lihat ternyata di sini burungnya ada telapak tangan di pipinya. Ini juga sama, ada telapak tangan. What? Tar, ini terlalu terang, coy. Oke. Guys, ada satu hal yang mengerikan lagi, guys. Ternyata di sini juga ada pecahan kaca, cuy. Ada pecahan kaca di atas taman kanak-kanak ini, guys. Oke. Okay. Oh, white, 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 white. Nah. Kita coba kesini lagi, guys. Kayaknya burung yang di atas tadi beda deh sama burung yang ini. Oh my god, terlalu terang. Ini terlalu terang. Tar. Ini terlalu terang, guys. Kita bakalan coba lihat yang sono. Kayaknya beda sama burungnya di atas deh. Apa perusahaan gua doang ya? Oke, ternyata sama, cuy. Oke deh. Oh, bentar deh, gua mau coba lihat ke sini ada apa, cuy. Ini ruangan apa dah? Oh, gua kok kayak kenal ya? Ini kayak ruangan yang ada di tayangan game Garden of Banban di awal, tapi tadi gua sorry gak tunjukin ya. Sumpah ini kayak yang tayangan di awal, guys. Coba kalian lihat di YouTube deh. Lihat gameplay orang lain mainin game Garter Banban pasti di awal-awalnya scene di tempat ini, coy. Aku bakalan coba ke sini dulu. Di sini ternyata gak ada apa-apa ya, coy. Oh, ini, coy. Yang tadi kita lihat. Oh, ini ternyata. Oh, kayak apa ya? Kayak lip gitu, coy. Loh, ini apa, guys? Guys, gua gak sengaja menemukan Sumbojos. Menemukan Sumbojos yang tergantung lagi yang menempel di papan, bukan papan, coy, kayak semacam apa ya, tiang gitu, cuy. Dan
Tinjunya memiliki bercak berwarna oranye, serta dia membuka mulutnya dan mempunyai gigi yang sangat banyak. Waduh, bentar guys, gua bakalan coba untuk menduplikat. Waduh, terlalu terang. Oke guys, ternyata di sini ada Jumbo Josh yang tercantol ya coy, kocak banget dah. Dan di sini juga kayak ada pintu lagi nih, kemana guys? Coba duplikat. Wow, terang banget, gila. Oke, ternyata kayak gini cuy. Ini kocak banget, nyantol kayak gini cuy. Lucu cuy, lucu lucu lucu. Bentar gua screenshot dulu. Waduh, ini kocak banget guys. Ini Jumbo Josh tercantol di atas ini. Nanti kan kalau di akhir-akhir itu kan ada scene yang Jumbo Josh, pokoknya Jumbo Josh itu ngehalangin lip kit atau gimana ya. Coy coy coy, ternyata di ruangan ini ada jejak kaki si burung ya guys ya. Kayaknya ini jejak kaki burung deh. Tuh, kayak jejak kaki burung gitu guys. Ternyata ada jejak kaki burung. Oke, ini kayaknya, bentar, kita bakalan coba tambahin lampu. Terang banget, cahaya ilahi. Bentar, kita kurangin ya guys ya. Bisa gak dikurangin? Oke, kayak gini aja deh ya. Kayak gini aja. Ternyata di sini ada jejak kaki coy. Bakalan lihat di sini ya. Ya, ya, intinya ini kayaknya si burungnya bakalan, bukan bakalan sih, ini kayaknya burungnya dari bawah sini naik ke atas kayak cicak. Waduh, kocak banget. Oke, di sini juga ternyata ada foto-foto mereka, guys. Gua tahu nih warna-warnanya, gua tahu, guys. Ini warna merah. Ini warna putih ya, putih. Ini warna hijau, ini warna pink, ini warna apa ini? Orange atau ini biru? Pak balik gitu. Kayak gitulah. Oke, ternyata kalau kita keluar udah gak ada apa-apa lagi di sini ya guys ya. Oke guys, setelah gua explore lebih dalam lagi, ternyata gak ada apa-apa lagi selain hal yang gua temukan sebelumnya. Dan ya, mungkin kita bakalan akhiri aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Goodbye and dadah.